Hah? Gak ada minum kopi kali ya? Guys, ini dia. Nah, kita masih di kawasan Kampung Naga, di Kampung Adat Naga. Apa? Masih gimana sih bacanya? Kampung Naga di Garut, Tasikmalaya. Nah, ini kan Garut, Kabupaten Tasikmalaya. Aduh, ini Tasikmalaya. Oke lah, guys. Ini kita guide-nya. Nah, ini kita ada di batas paling barat, apa ini utara apa mana nih? Timur. Timur. Jadi di sini untuk kebutuhan lauk pauknya ada kolam-kolam loh banyak. Di sini ada cabe-cabe. Nah, kan gurame-nya gede ba, gede ba, gede bet. Gede bet. Isinya ikan tawas. Lama udah lama lah gue gak ketemu ikan tawas. Gurame, ikan tawas, ikan nila, mujair, gabai-gabai mujair. Terus banyak lagi. Oke. Kalau di sini kelihatan nih rumahnya rapat-rapat nih. Di sini fotonya. Bagus, fotoin dong. Aku di besok. Sini, gua fotoin. Ini ada pohon-pohon teh nih. 1 2 3 Ini ada 5 sirih merah. Nggak usah gua sini, lu aja gua fotoin. Ngadepnya emang belakang gitu. Iya, belakang. Geser sini lagi. Dah, situ. Ya. Belum? Gelap. Nah, situ. Stop. Kayak sambil jalan kayak gitu. Dari mundur lagi. Soalnya gelap dia. Nah, oke. Okay. Sambil jalan ya? Ya. Oke. Okay. Cek. Baby cek, 1, 2, 3. Cek, Pak. Bikin video lagi, gak ganggu. Ya? Banyak undur-undur nih. Jangan diundur-undur terus. Ini fotoin gue, Chan. Pakai ini. Gak apa salah motornya. Hah? Salah. Gini, Pak. Gimana? Jangan dari samping. Coba, dari mana? Bapak lihat. Gelap. Enggak apa-apa. Oh, kamu mau itu? Iya, jadi tengah-tengah. Malah bagusnya ke sana tadi aku lihat view-nya. Tapi terserah sih kalau mau situ tolong lagi. Oh, maksudnya terus aja situ. Kamu sebelah sana. Udahlah, kalaupun jelek masih jelek gitu. Bener nggak gitu? Ih, keren. Bener nggak? Keren udah. Hah? Iya, udah kayak gini. Nah, ini dia teh. Jadi teh itu ada buahnya. Kalau kalian pengen itu, cuma tehnya udah. Gitu. Sebagai tanaman hias aja. Ini aloe vera, kemudian itu jengkol. Ini bunga 1000. Hah? Itu yang pucuknya ungu. Bagus ya, sini kau fotoin. Di tangga itu aja berdiri. Gak usah.
Hah? Yang ini kayak Padang, kayak rumah Padang. Mana? Rumah adat? Iya, kayak rumah Padang. Bagus nih di sini. Tapi gelap pasti. Kamu mau duluan? Alat mau dipoto di mana sih itu? Enggak, aku enggak mau difoto. Kamu mau difoto? Enggak. Pesannya alaik. Hah? Waalaikumsalam gitu. Bisa Sabian kali. Tuh rumahnya padat-padat, nempel-nempel, nemplok-nemplok. Dari semua kawasan Kampung Naga itu ada satu rumah yang tidak boleh dipotret. Itu kayaknya rumah asli. Nah, yang dindingnya kayak gini. Jadi sulir apa? Ulirnya kayak satu-satu, beda sama yang ini. Ulirnya udah bisa apa sih namanya ini, miring. Kalau ini kan masih lurus-lurus. Tapi itu nggak boleh di foto ataupun di videoin. Adanya di bagian depan, arah ke kiblat, di depan kiblat gitu jatuhnya. Oke, untuk penghasilan masyarakat di Kampung Naga itu sendiri kebanyakan sih adalah petani, terus ada beberapa juga pedagang dan pengrajin nih, kayak bu bambu. Jadi bambunya dibikin jadi keranjang-keranjang, sebelumnya di iris-iris dulu contohnya. Bahan dasarnya, terus kapulaga, padi, nanti bambu-bambu itu dibikin kayak keranjang-keranjang gitu atau peralatan kebutuhan sehari-hari itu kayak keranjang gitu. Ini juga ada nih beberapa kayak tampah gini juga. Dia bagian paling barat, bagian paling selatan dari kawasan Kampung Naga. Kalau tadi kita lihat di bagian utara itu adalah kolam-kolam ikan. Nah, kalau di bagian selatan itu dia ada selokan, terus ada beberapa rumah-rumah lagi. Ini sama juga ternyata di bagian selatan juga ada kolam-kolam.
sini. Nah, di Kampung Naga itu sendiri ada dua fasilitas umum. Pertama masjid, sama satu lagi balai warga. Jadi kalau misalnya warga-warganya mau ngadain rapat atau ngadain pertemuan, itu adanya di balai warga, persis di samping tempat ibadah atau musola tadi. Punten Ibu. Ini selain dari dua fasilitas umum itu, sisanya adalah rumah-rumah warga. Jadi satu baris itu ada beberapa rumah. Misi ya Ibu. Ya. Ini berapaan satunya? Ini 5.000. Hah? 5.000 ini sama. Nah, ini 5.000 sama. Oh. Kalau misalnya pesannya banyak, itu bisa dikirim nggak ya? Ada nomor yang bisa dihubungi ya? Nomor apa? Pesan apa? Nggak, misalnya kalau misalnya mau pesan banyak atau entah ini apa ini, ada punya nomor handphonenya nggak? Saya nggak punya. Nggak punya ya? Iya. Berarti harus kesini lagi ya? Iya. Soalnya kan kalau sekarang saya masih mau jalan-jalan kan? Iya. Bawanya kan itu, kalau misalnya minta dikirim gitu. Iya. Belum nggak ada. Nggak ada ya nomornya ya? Nggak ada. Mau pesan, kalau mau banyak ini? Iya. Tim, minta nomor, eta tim nomor HP, e-charge-nya. Ya nak. Ini guys, hasil kerajinannya. Biro. Jadi buat dari bambu. Nomor HP, kalau kalian mau pesen, ini harganya Rp5.000. Itu juga sama, Rp5.000. Ini bagus nih. Ini. Nomor HP sama nak, bukan tanjuk nomor HP pesan di sini SNS kirim sama. Siap sama nomor saya. Berapa? 085. Heeh. Uh-huh. 351. 351. 978. Abah Karinding. Abah Karinding ya. Oke. Nanti dipromosiin, siapa tahu juga banyak yang pesan dari ya, ya. Dari mana? Saya dari apa namanya? Dari channel jalan-jalan gitu. Oh. Di sini sampai pergi cuma tuh. Yang termasuk saya juga, nama saya Abah Karinding juga, rajin karinding, alat musik. Alat musik. Apa, kayak gimana itu? Alat musik budaya Sunda, yang di sini. Oh, yang bunyi itu. Yang satu itu ya? Okay. Itu bambu. Bambu? Ya. Di depan saya lagi bikin itu, ya. Baru istirahat. Bagus, biasanya piring lidi kan, kalau sekarang ini bambu. Ya, lidi ada bambu. Iya, dari bambu tali. Masih tahan lama pakai bambu daripada lidi. Iya. Kalau lidi itu cepat patah tuh. Kena air keseringan juga patah lidi. Kalau bambu sih enggak tuh. Sebab ini yang dibikinnya bambu tali, khusus tali. Oh yang gitu. Dibikin ikatan itu. Khusus buat ngikat-ngikat ya? Iya, pokoknya ikat. Kuat kalau untuk ikat-ikat apa saja gitu. Oke, nanti kalau itu kita kabari deh ya. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Yuk. Sudah difoto. Belum. Biasanya sih kan banyak yang pesen tuh kalau udah tahu apa? Udah tahu nomornya. Iya. Biasanya kan pada pesen-pesen karena di Jakarta kan kalau kayak gini kan biasanya orang suka unik-unik konsepnya kan. Hai, kaget.
Ayo, ayo Ibu, terima kasih. Nanti di itu. Oke, guys, itu buat kalian yang mau order bisa dihubungi di nomor tadi yang disebutin. Kalau nggak bisa datang langsung ke Kampung Naga. Nah, ini dia bambunya. Bambunya tadi satu bilah bambu dibelah-belah. Nanti diserut lagi. Jenis bambunya tadi katanya bambu tali. Bambu yang cukup kuat, jadi bisa pengganti piring lidi. Harganya satu piece itu 5.000-an. Nih. Be. Nah, kalau pagi-pagi, masih agak pagi-pagi itu biasanya di sini ada apa namanya? Menumbuk padi. Tadi sih kita lihat sini numbuk padi, cuma kalau sekarang udah nggak ada. Ini salah satu aktivitas warga. Ikan tawasnya anaknya beli atau anak sendiri? Anak sendiri. Anak sendiri. Pernah ke sini. Oh. Tarik. Oh. Umpannya apa itu? Tempe. Oh. Pangan padahal oke Pak, makasih ya Pak. Ya. Nah, itu dia. Di sini kita jalan-jalan di Kampung Naga. Jadi kalau di sini toiletnya nyatu sama kolam, jadi ikannya gede, airnya jadi bersih lagi. Tuh ikannya gede-gede banget tuh. Kearifan lokalnya juga bagus, jadi ikannya dipilih yang gede-gede, yang itu enggak